Halo teman-teman JF21, saya masih penasaran dengan satu ya anakan dari indukan biola PB Ewing dan Aqua Blue 1 ya yang saya miliki kemarin. Ya kalau dua ekornya seperti ini sudah jelas akan menjadi Aqua Blue 1 ya, sementara yang di bawah sana ya itu sudah jelas akan menjadi Aqua Blue 2. Yang jadi tanda tanya saya adalah ini. Nah, yang di tengah itu kalau sekilas saya lihat dia akan jadi aqua juga, aqua blue 1 ya, tuh. Makanya ini masih saya tunggu ya perkembangannya, apakah dia nanti jidatnya itu akan mengalami perubahan ya. Kalau kita lihat yang jenis PB ya, kita akan lihat untuk jidatnya, teman-teman lihat yang PB Ewing ini. Tuh. Ya, jidatnya itu terlihat orange. Ya, atau lebihnya lagi kita lihat yang lainnya ya. Kita lihat yang di sini. Kita lihat yang PB ya, untuk jidatnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa bedakan. Ini yang biola PB ini untuk jidatnya orange-nya sangat nampak sekali, sama dengan PB Pio tuh. Bukan PB Pio ya, PB Pastel ini tuh jidatnya oranye-nya sangat menyala seperti kunyit ya. Nih. Ya, kemudian ini di bawah. Nah, ya, ini PB ya. Perbedaan di jidatnya dengan aqua. Ini juga ya. Nih. Terus kita menuju yang di sini tadi yang saya prediksi akan jadi aqua. Nah, ini yang belakang ini ya. Tuh. Apakah dia aqua atau bukan? Tuh. Ya. Kita cium. Tuh. Ini ketiganya anakan yang kemarin. Ya, teman-teman bisa bantu ya kalau memiliki pengalaman seperti ini. Tuh. Kalau saya masih memprediksikannya akan menjadi aqua ya, makanya tidak saya jual ini. Ini kalau yang depannya ini aqua blue 2, yang di tengah aqua blue 1 ya, yang kanan yang saya prediksi masih ragu-ragu itu, saya prediksinya aqua blue 1 juga. Oke, seperti itu ya. Tuh. Yang PB jidatnya terlihat aja ya, orange, kunyitnya sangat terang sekali. Ini yang blue biasa putih ya, tidak ada degradasi warna pinknya. Kalau yang aqua blue 2 seperti ini. Nih, tuh ada pinknya. Jadi saya rasa itu ya, teman-teman bisa bantu untuk yang jenis ini apakah dia akan jadi aqua atau bukan ya. Oke, salam sukses, salam satu untuk kita semuanya. Joss.